Cintai Software, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bersama Mimin. Tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si bebang tampan Rangga Azob bersama sang kekasihnya yang cantik Haiku Van Der Beken. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah lebih baik ini buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menyaksikan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya guys. Nah langsung saja nih guys, tanpa basa-basi kita cus ke pembahasannya ya. Wow guys, baru-baru ini juga kan Rangga Azob dan Haiku Van Der Beken menjadi sorotan para warganet tentang hubungannya, di mana juga Rangga Azob akan mengunjungi atau nyamperin Neng Koko ke Jepang nih guys, bersama para ide garasi itu. Wah. Udah super banget ya guys melihat Haiku dan Rangga Azob ini bisa berkolaborasi lagi ya. Dimana juga kan Rangga Azob memang sudah akrab dengan para keluarga Haiku Van Der Beken, tanya itu saja. Haiku Van Der Beken juga sudah akrab dengan keluarga Rangga Azob, dimana Rangga Azob pernah mengajak Haiku Van Der Beken bertemu keluarganya tuh. Aduh, segera halal kayaknya nih guys, karena mereka berdua ini memang sudah cocok ya guys. Apalagi juga kan Haiku dan Rangga Azob banyak sekali kemiripan-kemiripan sama satu sama lain ini ya guys. So pasti Haiku dan Rangga Azob ini bisa berjodoh ya. Ya apapun yang terjadi, jodoh cuma di tangan yang mau kuasa ya guys. Karena juga kan Haiku dan Rangga Azob memang belum go publik atau belum sama sekali memberikan klarifikasi ini ya guys. Karena mereka berdua ini ingin sekali enggan untuk mengumbar tentang hubungan kisah cintanya ke publik ya guys. Semoga sajalah Haiku dan Rangga Azob bisa berjodoh ya. Ya begini itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Kalau belum ada yang gak mau ketinggalan berita mengenai Haiku dan Rangga Azob, silakan subscribe channel Mimin terlebih dahulu. Oke baiklah, Mimin akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.